والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرين yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita dalam kehidupan ini, uswatul hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 ini hampir bersamaan dengan momentum memperingati tahun baru Islam, tahun baru 1442 Hijriah. Maka oleh karena itu saya ingin membahas dua peristiwa besar ini dalam dua perspektif, yakni perspektif historis dan perspektif psikologis, yang akan saya korelasikan nanti dengan peningkatan kesolehan umat. Oleh karena itulah, maka judul pidato saya hari ini adalah Kemerdekaan, Hijrah, dan Peningkatan Kesolehan Umat. Hadirin berbahagia, yang pertama dalam perspektif historis. Secara historis, peristiwa kemerdekaan dan hijrah sesungguhnya memiliki benang merah dan titik singgung yang saling berkorelasi. Mengapa demikian? Kata hijrah sendiri dalam Islam dimaknai meninggalkan, menjauhkan dari, dan berpindah tempat. Sedangkan kata merdeka dimaknai terbebas dari segala sesuatu yang membelenggu masyarakat dalam meraih cita-citanya. Hadirin berbahagia, jika kemerdekaan adalah sebuah bentuk hijrah dari keterjajahan kepada kebebasan, maka hijrah itu sendiri adalah jalan meninggalkan keterjajahan menuju kemerdekaan. Baik kemerdekaan maupun hijrah direbut dengan jihad, dan dasarnya adalah iman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 20. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah a'zamu darajah, lebih tinggi derajat dari sisi Allah, dan itulah kata Allah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jihad tidak hanya bermakna perang, tapi juga jihad bermakna bersungguh-sungguh dalam segala hal. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW mendefinisikan jihad itu adalah al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad itu, kata Nabi, adalah orang yang melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mengisi kemerdekaan dan hijrah tidak hanya jihad secara fisik, tetapi juga jihad batin dan peningkatan kinerja dan amal saleh. Hijrah juga bermakna pindah dari keterpurukan kepada kebangkitan, pindah dari suka menyebarkan dan mempercayai berita hoax menjadi selektif dalam mengkonsumsi dan men-share setiap berita, pindah dari perpecahan kepada persatuan dan kesatuan, pindah dari keburukan kepada kebaikan, dan seterusnya. Hal ini berbahagia, jadi jelas bahwa secara historis, secara kesejarahannya, baik kemerdekaan maupun hijrah terdapat persamaan yang kuat. Apa itu? Adanya semangat,
adanya semangat untuk bangkit dari keterjajahan kepada kebebasan, dari keterburukan kepada keberdayaan, dari kesalahan kepada kesalehan. Hati berbahagia itu perspektif pertama. Yang kedua, perspektif psikologis. Peringatan kemerdekaan dan tahun baru Hijriah adalah momentum rekontemplasi, momentum perenungan kembali atas tujuan penciptaan kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepadanya dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengibadahi, supaya mereka menyembah aku, kata Allah. Kemerdekaan yang hijrah haruslah dapat menumbuhkan semangat beribadah dalam arti yang seluas-luasnya, dan menumbuhkan kesungguhan untuk bekerja keras untuk meraih sukses yang lebih besar di masa depan. Karena itu, kemerdekaan dan peristiwa hijrah di samping momentum kenegaraan dan keagamaan, sejatinya dapat memperkokoh komitmen awal dan optimisme sebagai bangsa, bahwa bangsa ini, bahwa bangsa Indonesia ini pantas menjadi negara yang maju, sebagaimana tagline HUT RI ke-75 tahun ini, yaitu Indonesia maju akan segera terwujud dan terrealisasi. Hadirin yang berbahagia, jadi jelas sekali bahwa sinergitas kemerdekaan dan hijrah akan menghasilkan peningkatan kesolehan umat. Ketika terjadi peningkatan kesolehan umat sebagai konsekuensi dari kemerdekaan dan hijrah itu, maka apa yang Allah janjikan kepada kita? Allah janjikan kepada kita kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, tidak hanya di dunia ini saja, tapi juga nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Allah, yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh, kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hati berbahagia ketika kemerdekaan, hijrah dan peningkatan kesolehan umat menyatu, maka cita-cita bangsa ini untuk menjadikan negara yang dicita-citakan bersama, yaitu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan termanifestasikan dalam kehidupan nyata seperti yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah olehmu dari rezeki yang diberikan Tuhanmu, kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Hadirin berbahagia, sebagai kesimpulan dari pidato saya hari ini, bahwa jelas ada korelasi yang kuat, jelas ada keterkaitan yang sangat kuat antara kemerdekaan, hijrah, dan peningkatan kesolehan umat. Kemerdekaan dan hijrah memastikan adanya peningkatan kesolehan umat, sedangkan peningkatan kesolehan umat hanya bisa dilakukan jika kemerdekaan dan hijrah terrealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato saya singkat ini. Jika pergi ke pantai kata, singgah sebentar menumpang mandi. Jika ada yang benar dari Allah semata, jika ada yang salah itu dari saya pribadi. Wabillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.